Jadi ini udah terpasang, tinggal non le. Tinggal dial ya. Oh, dial, siap. Biar madep. Enak banget, guys. Motornya jengat-jengat. Motornya punya bos PJRT nih, guys. Jengat-jengat tuh. Jengat-jengat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan yang si Jagur di board up 115 harian biasa ya, yang standar-standar biasa. Nah, sekarang saya mau board up 115, mau dirobah sama saya yang ekstrim ya. Kenapa dinamakan ekstrim? Karena nokan asnya saya ganti pakai yang di las ya, dibuat di las, jadi custom kayak motor balap ya nokan asnya. Nah, ini partnya. Nah, ini nokan asnya, camnya ya, ini udah di las, udah dibubut. Perutnya saya kasih 25 ya, 25 mili ya perut ininya ya. Nah, kelihatan udah dibubut ya. Ya, udah di las ya, tuh kelihatan. Ini perutnya 25 mili ya, sama in X ya, 25 mili perutnya. Kalau yang ini mesti di dial ya, di dial lagi ya. Mesti di dial lagi ya kalau yang di las kayak gini ya. Terus klepnya. Klepnya ini saya pakai KLX ya, tapi udah di custom lagi, udah dibuat lagi. Diameternya dibikin standar lagi ya, kayak sama. Nah, ini kan, nah ini bekasnya, ini klep bekasnya, ini klep yang baru ya tuh, cuman agak tinggi tuh, lihat ini agak tinggi dikit. Nah, lebih tinggi kan. Nah, lebih tinggi gini biar soalnya ini kan pakai per klep Swedia sekarang ya, jadi lebih jarak ininya kan lebih aman ya. Kalau pakai klep yang biasa nggak bisa ya. Oke, okay. Nah, ini per klepnya sekarang pakai Swedia. Kemarin kan pakai Shogun ya. Dan kemarin lupa ini yang Shogun kemarin ininya dipotong ya, yang dalamnya ya, tuh. Yang dalamnya ini yang kecilnya dipotong. Yang ini sekarang nggak kita pakai. Sekarang pakainya yang Swedia ya. Ini udah saya sekir. Nah, terus pistonnya sama masih yang kemarin, cuman sekarang saya custom lagi ya. Ini saya papas dikit ya, biar jalur orinya biar masuk ke sini ya. Yang pinggirnya aja kita papas ya. Oke, sekarang pertama kita papas dulu ini ya. Kita langsung set, oke, biar cepat. Lanjut. Ini tadi udah di gerinda ya. Kalau dibubut kan lumayan biaya lagi, makanya tadi di gerinda aja. Tuh, yang ini yang dibuang kan, ini yang dibuang tadi, dibuang ini pinggir-pinggir, terus ininya dikit tuh. Pinggir ini dikit. Nah, ujung-ujung ininya. Kalau ngebut kan lumayan ya, biaya ngebut lagi gitu. Ini kita cari aman, bukan cari aman, cari low budget aja ya. Nah, sekarang kita tinggal ampas dikit ya ujung-ujungnya ya, biar aman. Oke, lanjut. Udah mantap ya, udah kita amplas, nggak terlalu kasar, kita langsung pasang ya. Oke, lanjut. Ayo, ngomong gitu, ayo nyanyi ya, serangan. Oh, ayo, ayo.
Jangan ditiru ya, bahaya. Oke, okay. Pemasangan piston udah selesai. Kita lanjut pasang bagian depan ya, headnya. Mana sih mantepnya? Tensioner. Tensioner. Oke, sekarang kita pasang ininya klepnya ya. Nah, bisa lah mas Angel? Hah? Bisa? Insya Allah. Headnya juga ini masih yang kemarin ya. Nih klepnya yang baru ya, Swedia ya. Ini yang bekas tuh. Beda tingginya tuh, beda ya. Oke, sekarang kita pasang ces. Yang ini kita pasang lagi biar aman, biar aman ya. Tuh double pernya. Oke, retainernya mana ini? Botlexin, botlexin lagi. Enggak. Sup. Sip. Jangan lupa yang kecilnya dipasang lagi ya. Jaga-jaga patah. Kalau patah aman, masih ada yang kecil. Berhasil. Udah ya. Nah, ini kita pasang camnya. Oke. Okay. Camnya mana, Bang? Kepaker. Kalau camnya di las mesti di dial ya, jadi angkanya biar pas ya, jadi 2 tambah 2 sama dengan 30. Mantap. Pinter. Nah, pakai torsi ya, konsentrasi ya. Si Alan Dixon mau gak enak untuk torsi. MR, TMR. MR. Ini udah terpasang, tinggal non le, tinggal dial ya. Oh, dial, siap. Biar madep. Tinggal dial, OTW kenceng ya. Cengat-cengat ini. Oke, sekarang udah ketemu angkanya. Ini untuk harian ekstrim ya. Kita sekarang langsung pasang, kita langsung tes ya. Oke, okay, lanjut. Gimana Yan? Ini udah beres di dial, tinggal pasang. Dial. Tinggal pasang? Iya, tinggal pasang gaspol pokoknya.
Sekali apain nih? Kita langsung naik kerangka ya. Kita langsung tes. Nah ini sedianya kita pakai BRT IMAX yang 16 step ya, jadi bisa di mapping, bisa di mapping lagi ya. Kalau yang sebelumnya CDI standar juga kan udah cukup. Nah kalau sekarang yang ekstrim ini CDI-nya mesti ganti ya biar nggak limit ya. Oke, gaskeun. Oke ya, ini mesin udah terpasang semua. CDI-nya kita tadi kita pakai yang BRT IMAX yang 16 step ya. Knalpotnya bukan ya. Sekarang kita tes ya, kita tes hidupin. Sekarang klepnya saya pakai 15-15 ya, ini 15x15 ya, jadi agak berisik ya karena biar nemu angkanya ya, angka dial nokanase ya. Sekarang kita tes langsung di jalan ya. Oke, lanjut. Enak banget guys, motornya juga jangan motornya punya bos PJRT nih guys, jengat-jengat tuh. Jengat-jengat guys. Powernya sangat besar ya ini ya. CC-nya cuma 115. Gak ada yang istimewa tapi ya apa power-powernya itu sangat jengat-jengat nih. Coba lagi ya. Tenaganya yang tadi ditesin sama saya, tenaganya sama sebelumnya tuh beda banget, 3 kali lipat bedanya juga. Buat kalian yang mau samaan kayak gini bisa langsung ke PJRT ya. Jangan buat cari tahu gimana ininya, boleh dicek di YouTube-nya PJRT, oke? Jangan di skip, tetap ikuti terus dan jangan lupa gaspol. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya PJRT Kelvin Jaya dan jangan lupa stand down. Mantap, Pak Ali. Mantap. Genahnya. Gimana sih?